Itu pada numpuk tadi tugas. Tadi kan udah tanya, Adam ke kampus, tugas udah selesai. Kamu jawabnya udah. Terus kenapa kok pakai mabuk-mabuk segala? Biar gak stres, Mi. Kamu stres apa? Ya itu tugas, belum masalah-masalah yang lainnya. Aduh, udah pusing gak ada pokoknya. Ada, gak boleh kayak gitu. Berapa kali Mami harus bilang. Jangan permalukan orang tua, nama baik kamu. Betul, Adam. Ini kampus juga nanti ikut gak baik, nak. Kamu harus mengharumkan nama baik kampus ada. Kamu yang bisa jaga nama baik kamu. Kok malah mabuk-mabuk di kampus? Stiker, nak. Astagfirullahaladzim. Jangan diulangin lagi ya, nak ya. Insya Allah, ya. Ada mau berjanji sama Mami? Yang benar, nak. Masa begitu sayang ya, sama Mami. Iya, janji maaf, Mi, ya. Bu, maaf, Bu, ya. Kamu jadi anak yang baik, ya, nak. Amin. Jangan pakai mabuk-mabuk. Itu tadi Mami dengar sama siapa kamu mabok-mabok, jangan jalu anak. Mbak itu sama teman. Sama teman doang. Jangan ya, nggak boleh lagi anak ya. Janji sama ibu dosen. Kalau Adan bisa buktiin, kalau Adan bisa memberi harum nama kampus ini. Betul ya. Janji. Janji. Baik, Mam.
Baiklah, Ibu. Mohon maaf sekali anak saya ya, Bu. Terima kasih. Minta tolong sampaikan sama teman-teman Anda. Terima kasih dan dan untuk Adam, ini terakhir peringatan untuk kamu ya. Pokoknya kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tidak boleh ya, apalagi mabuk-mabukan, rokok di area kampus. Dan kamu tuh harus tahu hukumannya. Kamu bisa di DO sekali lagi kalau kamu tidak boleh stres ya, nak. Pelajaran ibu. Baik Ibu dan Adam, terima kasih ya. Kalian bisa terima kasih. Maaf ya, Bu, udah mengganggu waktu. Selamat malam, Bu. Ya, makasih ya, Bu. Mas, pulang dulu ya, Dam. Adam, belajar lagi ya. Ya, Dim ya.